So, mari teman, jumpa lagi di Lobaron Channel. Oke, di video kali ini gue bakalan unboxing paketan dari logo hijau. Dan paketan ini tuh gue belinya COD. So, bagi kalian yang penasaran kira-kira apa di dalamnya, let's go. A few moments later. Oke, di sini langsung aja kita ke unboxingnya ya bang ya. Ini kurirnya, ini ekspedisinya ya. Oke, langsung aja tanpa banyak baca-bacot lagi bang ya, kita langsung unboxing. Dan ini apa ya, kita dinamakan. Oke, dan ini dia. Ini tuh kalau kalian pengen tahu, ini tuh adalah perlengkapan untuk si Black Jomblo gua ya. Dan nantinya kalian bakalan lihat di beberapa minggu ke depan, mungkin konten di Lobaron itu ngebahas tentang Motor Legend ya, Black Jomblo gua. Oke, dan ini adalah ini adalah baut-baut full set body dari Satria Lumba ya, Black Jomblo gua. Oke. Nah. Ini. Nah, terbangnya. Oke, ini untuk oke, kita buka dulu semuanya, nanti kita review satu-satu, Bang ya. Oke. Wis mantap ya. Ini apa ya, bagi kalian yang juga pecinta restorasi mungkin ya kan, pecinta restorasi motor-motor Satria 24 ya, entah itu Lumba atau Hiu. Nah, ini gua saranin ke kalian ya, kalian beli baut-baut bodinya itu full set aja bang ya, kayak gini ya. Jadi di sini jelas banget, dan thank you banget nih ya untuk sellernya. Nah, ini udah dikasih keterangan juga ya di tiap kemasan kayak gini. Jadi yang pertama di sini, yang ini untuk spakbor depan, oke. Okay. Terus yang kayak gini, ini untuk apa nih? Ini untuk, aduh, klem penjepit kabel apa nih? Oh, klem penjepit kabel body, oke. Okay. Terus ini untuk rantai ya, tutup rantai, oke. Okay, ini untuk tutup rantai. Terus ini cover spakbor depan, oke. Okay. Cover spakbor depan, oh ya, kupingan yang ini spakbor depan. Terus ini yang kecil, baut, oke. Okay. Baut minyak rem juga ada ya bang ya, keren emang, terbaik lah ya. Spakbor belakang, nah ini spakbor belakangnya ini. Ini leksil tengah, oke. Okay. Leksil tengah ini yang ada gantungan barang itu loh ya. Nah ini. Terus ini tameng depan, oke. Okay, tamengnya yang itu ya, dasinya ya, kayak ini. Ini baut-bautnya. Ini body belakang, wih mantap bang body belakangnya. Banyak kali ini body belakangnya. Sirip kanan kiri, wih mantap sirip kanan kiri ini. Terus ini batok depan, wih keren bang. Batok depannya ini bang ya. Terus ini apa nih, baut, oh behel belakang ya, ini behel belakangnya keren. Terus bracket dasi, wis mantap ini bracket dasinya. Terus yang terakhir ini apa nih, oh sayap kanan kiri. Oke, okay. Nice ya. Lihat ada berapa kita dapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 pieces ya. Dan ini full set bang ya, full set. Untuk harganya bang, harganya ini kalau untuk full setnya ini ya, itu di online shop itu 140.000 ditambah ongkir, gua lupa ongkirnya berapa ya, ke Ternate Maluku Utara. Dan totalnya ya untuk ini
satu set ini totalnya itu 207.000. Itu totalnya, Bang. Oke. Jadi ini di toko online ya. Ada banyak, terserah kalian mau ulangi toko online mana. Oke. Ini mungkin sedikit dulu, Bang ya, untuk unboxing peralatan Black Jomblo gua. Semoga ini memberikan informasi untuk kalian. Dan ya, jika kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa Bang like dan tinggalkan testimoni di kolom komentar. Gua Baron, sampai jumpa di video berikutnya.